kita akan unbox something from the past. Tapi sebelum itu, mana saya punya pisau? Oh, ada sudah. Kejap, ini bukan pisau, ini sisir rambut, gila, sikat rambut. Bukan nih, bukan. Simpan balik. So, bagus-bagus ada gunting. Bagus kita pakai gunting. Slow-slow, sebab dia ini fragile. Come on. Oke, kita kasih koyak. Titik apa di dalam? Ada string yoyo. Kita kasih koyak lagi. Dalam plastik itu ada kasih koyak lagi. Lepas itu kita kasih keluar. Dan kita akan nampak yoyo dan juga string yoyo. Yeah. Kotak dia berwarna kuning. Plastik case dia warna kuning. Kita gunting dia lagi. Jatuh. Oke, biarlah tuh. Kita kasih keluar. Tahun dia kamu nampak di situ. Dibuat daripada Aldi 2005. Yoyo ini sudah berusia 15 tahun. Yes, 2005 lagi. Yoyo kedua pula. Kita gunting dalam kotaknya ada apa? Magic Yoyo brand dia. Yes, saya sudah menunggu Yoyo ini lama, sudah 1 bulan. Sampai juga akhirnya. Lepas itu nih, Duncan. Oops, saya tidak boleh gunting. Ini saya sayang, ini brand re sikit. Ya, ini brand, saya tidak mau gunting, saya tidak mau buka. Biar saya simpan dia lah. Nanti 10 tahun baru saya buka lagi. Yoyo yang tadi itu sudah berusia 15 tahun. Dia dibuat di tahun 2005. Jadi, we have to try it first, see how it goes. Kita around the world ya, ya. Setakat ini masih oke. Jadi kita buat lagi yoyo ini untuk Magic Yoyo punya brand. Kita tengok adakah dia oke. Not bad. Saya puas hati juga. Oke. Ya, saya berlatih di belakang rumah. Apa yang banyak-banyak kena tanam tuh. Ya, kamu nampaklah tuh. Itu lidah buaya. Dan juga yang banyak-banyak dekat kaki saya itu adalah hado ataupun juga chili. Ya, kita buat barrel roll di sana. Pusing dia. Baiklah, saya akan berhenti bercakap. Jadi, mari kita enjoy ini video. Angkol pun mau fokus juga main. Oke, sama-sama kita tengok dan lihat. Lupa pula saya mau cakap. Kalau ada skill-skill ataupun teknik yang tidak menjadi ataupun buruk pada kamu, janganlah kecam. Okay? Harap-harap tidaklah saya dikejam, sebab lah saya pegang yoyo bermain dengan serius adalah lebih kurang 17 tahun lah macam tu. Last main yoyo yang betul-betul serius. Jadi harap-harap kau faham lah. Kyo. Adalah nama teknik ini. Sudah hampir 10 tahun angkol tidak buat teknik ini. Ada wake sedikit, tapi kamu tengok sajalah. Harap kamu enjoy. Ya, terima kasih. Ya, cobaan kedua, cantik sedikit lah, lurus pula tuh. Oh, bangga juga lah tengok, padahal dekat 20 tahun sudah lah, tidak tahu main, 15 tahun, 17 tahun lah begitu tidak tahu main. Ya, kita pusing lagi, dapat. Jadi begitulah tadi tuh, saya punya showcase main yoyo, cewa, kunun, kampung-kampung jam main yoyo, betul.
Okay. Merah nih, tadi saya main, saya buka. Tadi saya buka tuh, adalah first time saya buka selepas 15 tahun dia kena buat. Saya baru resmi. And sadly, saya pakai, saya buka tadi, dia rusak. Yeah. Selepas saya buat video tadi, dia rusak sudah. Saya tukar tali terus dia rusak, sadly lah. Jadi saya tidak boleh pakai sudah ini merah. Saya cuma boleh simpan dia lah. Yang oranye ini adalah shock sikit. Dia memang shock sikit sebab dia ada kelas yang lain. Beza dia memang jauh. Kalau kamu tengok ini lebar, pasti yang ini dia kecil. Tapi inilah yang buat saya gila main yoyo dulu lah. Brand Aldi ini. Ini Magic Yoyo. Dia pun saya tukar tali lah. Duncan, ini saya tidak mau buka. Saya memang tidak mau buka. Dia lebar, saya memang tidak mau buka ini, saya mau simpan. Mau kasih parap lah, yang macam itu Aldi. Ini Aldi 15 tahun umur dia. And ya, yeah. Tapi first yoyo yang saya pernah pakai, first yoyo yang saya pakai adalah brand Yomega. Lepas itu saya pakai Proyo. Itu je lah, tidak mau cakap banyak lah guys. Terima kasih kepada siapa-siapa yang menonton Ketohua, dan kepada siapa-siapa kamu di luar sana yang enjoy video ini dan tengok sampai habis. Sila komen di bawah. Dan guys, be safe, stay at home, keep social distance, wash your hands. Itu sajalah, terima kasih, kita jumpa lagi untuk next video saya. Thank you, Kotoho dan Douglas of Kokodoho, yours truly. See you guys on the next vlog, bye bye.